Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita akan mengulas tentang skincare terbaru dari Raiku. Raiku, ya, produk ini berasal dari Indonesia dan diklaim halal, halal dan aman untuk wanita menyusui dan hamil. Terus, saya nggak tahu ya, pakai ini baru 10 hari. 10 hari. Jadi paketnya itu datang dua paket. Yang pertama paket cleansing, yang kedua paket brightening. Ada empat. Nah, untuk langkah pertama biasanya kita pakai yang ini dulu ya. Yang pertama itu yang krim. Biasanya ini untuk membersihkan wajah dari kotoran makeup atau sebagainya yang berat. Terus yang kedua kita harus pakai foamnya. Jadi pakai yang ini dulu. Cara pakainya juga mudah. Ada ya di belakangnya ini cara penggunaannya. Nah ini yang cleansing. Terus yang brightening ada empat. Setelah wajah tadi bersih, terus kita pakai toner. Toner. Tonernya cairan ya, cairan dituang ke kapas. Nanti kita praktek langsung ya. Terus pakai serum. Dan di pagi hari pakai morning cream. Dan malamnya itu pakai night cream. Jadi kebetulan wajah saya udah bersih. Tadi baru mandi dan saya cuma pakai yang cleansing foam. Karena sedang tidak bermakeup. Jadi tinggal pakai yang skincare untuk morning cream. Jadi sebelumnya kita pakai dulu tonernya. Jadi aku nggak ngerti ya, Raiku ini produk Indonesia tapi namanya itu mirip boso Jowo, artinya wajahku, Raiku, raimu, Raiku. Jadi udah dituang tadi pakai kapas, sekarang diusap ke seluruh wajah. Perubahannya setelah 10 hari ada ya. Wajahku tuh pertama pakai biasanya kalau skincare baru kayak gini, biasa ya dapat paketan gini, itu beruntusan dulu tanda cocok atau tidak cocoknya. Tapi kalau pakai Raiku ini enggak tahu kenapa, mungkin karena bahannya yang alami itu kali ya. Nah udah siap pakai toner sekarang. Udah mengering sedikit. Sekarang kita pakai serum. Jadi serumnya ini berwarna putih ke seperti susu. Pakai ada pipetnya. Dituang aja satu tetes untuk seluruh wajah. Satu tetes. Seluruh wajah udah rata, baru deh pakai morning night creamnya sedikit aja. Hah, kebanyakan. Jadi biasanya kalau pakai ini skincare, saya biasanya sebelum pakai yang baru saya puasa dulu, pakai skincare selama sebulan untuk masuk ke wajah produk produk ini masuk ke wajah. Jadi biar supaya hasilnya maksimal. Nah, terbukti setelah saya puasa selama sebulan dan saya baru pakai Raiku ini dalam 10 hari, wajah saya nggak beruntusan. Tapi kalau untuk brighteningnya saya nggak tahu ya, kayaknya perubahan wajah saya begini-begini aja. Tapi untuk lembutnya, halusnya, terus apa ya, nggak ada bermasalah gitu, nggak berminyak, nggak jerawatan. Ya saya yakin pakai Raiku. Siap. Jadi wajah yang setelah pakai skincare ini
dari Reiko udah bisa ya kalau yang mau pakai makeup. Udah bisa karena udah lembab. Oke, sekian review saya dari Reiko. Terima kasih, Beauty Girls dan Reiko.